pelaksanaan kegiatan yang turut serta dihadiri oleh Ketua Umum DPP YKI Profesor Dr. Aru Wicaksono, istri Gubernur Kepri, Bupati Karimun, Kepala Dinas Kesehatan, Ketua YKI Kabupaten Karimun, Bendahara, dan Sekretaris serta 35 anggota pengurus inti YKI Kabupaten Karimun. Bupati Karimun dalam sambutannya menjelaskan, besar harapannya kepengurusan kepada Yayasan Kanker Indonesia Cabang Karimun agar kedepannya kualitas dan kuantitas kesehatan semakin baik lagi, sehingga dengan terbentuknya YKI Cabang Kabupaten tersebut dapat memberikan kontribusi kesehatan bagi para penderita kanker. Dengan keberadaannya Yayasan Kanker Indonesia Cabang Karimun, diharapkan dapat memberikan dorongan serta semangat untuk para penderita penyakit kanker khususnya di wilayah Bumi Berazam. Selain itu, diharapkan kepada seluruh pengurus yang baru saja dilantik agar dapat semaksimal mungkin untuk dapat bekerja serta memberikan seluruh pelayanan terhadap masyarakat penderita kanker. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.